Dennis, Ucup kan udah ikutan latihan silat nih. Oh, iya. Kak Dennis mau nggak Ucup latih silat? Tapi Cup, emang kamu udah bisa beneran? Beneran, Kak. Kan kita harus bisa bela diri, Kak. Buat jaga-jaga, Kak. Kalau kita bisa jaga diri, kita juga bisa bantuin jagain yang lain, Kak. Kalau kita bisa jagain yang lain, kita bisa dapat pahala juga, Kak. Kan kalau pahala kita makin banyak. Iya, Cup. Iya. Kalau Kak Dennis nggak percaya, tanya aja ke Pak Haji. Iya, Cup. Nih, Kak Dennis, lihat nih. Nah, gitu, Kak. Iya, Cup. Kak Dennis harus ikut latihan silat, Kak. Iya. Cup, awas, Cup, awas. Maaf ya Bang Mamat. Iya Bang, maaf. Tadi kita nggak tahu kalau itu Bang Mamat. Tapi Bang, kok Bang Mamat bisa loncat kayak gitu sih? Alhamdulillah Cup. Dulu Bang Mamat juga pernah ikut latihan pencak silat sama Pak Haji Udin. Jadi Bang Mamat tahu harus gimana kalau ada apa-apa. Tuh, Kak Dennis, Bang Mamat keren kan? Bisa silat. Tapi bukan buat sok jagoan Cup. Iya Bang, maaf. Ya Bang, motornya. Udah, nggak apa-apa. Mau langsung saya bawa ke bengkel aja deh. Ntar keburu tutup bengkelnya. Bye-bye ya, Cup. Iya, Bang. Kalau memangnya Ucup, Kak, dia jago banget silatnya. Udah bisa sampai kayak terbang, Kak. Oh, gitu ya, Cup? Iya, Kak. Terus ada lagi nih, Encang Ucup. Bisa nebak warna padahal matanya ditutup, Kak. Keren deh, Kak. Ucup, Dennis. Adit. Kak Adit. Kak Adit, latihan silat yuk. Ucup yang ngajarin deh. Ucup kan udah ikutan latihan silat, Kak. Sekalian sama Kak Dennis juga. Boleh, Cup. Ke taman yuk. Yeay! Oke, Kak. Tapi, Dit, kan... Gak apa-apa, Den. Tenang aja. Wah, pokoknya ini bakal seru. Ucup bakal ngajarin Kak Adit sama Kak Dennis silat. Pokoknya, kalian berdua bakal jadi sakti kayak iya, Ucup. Cup, iya. Tunggu sebentar ya. Ntar Ucup nyusul. Sama Kak Dennis belajar silat sama Ucup. Pokoknya latihannya harus serius ya, harus semangat. Oh, gitu ya. Nah, sekarang Kak Adit sama Kak Dennis, sebelum kita mulai latihan silatnya, pemanasan dulu ya. Oke, Cup. Gimana pemanasannya? Bentar, Kak. Oh iya, dari kepala dulu, Kak. Kepalanya diapain, Cup? Diapain ya kemarin? Kalau diputer ke arah kiri dulu gimana, Cup? Terus, abis itu baru diputer ke arah sebaliknya. Biar ototnya nggak kaku. Nah, iya. Bener gitu, Kak. Silakan, Kak. Ya, puter ke kiri. Ya, terus ke kanan, ya. Ya, ke kiri lagi. Ayo, yang semangat. Terus, abis ini apa lagi, Cup? Kelamaan, Kak, kalau pakai pemanasan dulu. Ucup contohin aja ya, Kak. Soalnya biar cepet jago, Kak. Kalau udah jago kan enak, Kak. Mau ada apa-apa tinggal kita lawan. Mau mecahin bata. Ucup sekarang udah bisa, Kak. Nggak sakit, Cup. Ya enggak lah, Kak. Bentar deh, Kak. Hati-hati, Cup. Kita kan pemanasannya belum selesai. Gak apa-apa, Kak. Tenang aja. Nih, lihat ya. Aduh! Masya Allah. Tadi, tolong. Ucup, kamu gak apa-apa. Aduh, sakit. Gak apa-apa, aduh, Cup. Sakit, Kak. Pelan-pelan, Kak. Aduh. Oh iya, Cup. Maaf. Aduh. Dennis, tolong ke warung babacang ya. Siapa tahu ada Pak Haji Udin. Iya, Dit. Ucup, tunggu ya. Iya, Kak. Aduh. Masya Allah. Kenapa, Cup? Alhamdulillah. Pas banget. Pak Haji datang.
ini keseleok nih. Tahan dikit ya, Cup. Tahan ya, Cup. Tahan. Kan jagoan. Nggak sakit kok. Aduh. Bismillah. Aduh. Tahan. Pelan-pelan, Pak. Tahan. Aduh! Nah, coba sekarang gerakin. Hah? Hah? Alhamdulillah, Pak Haji. Udah sembuh. Gini-gini. Yang namanya jagoan itu biasanya diam-diam aja, kagak perlu pamer. Nah, silat itu buat olahraga atau paling kagak buat jaga diri, bukan buat dipamerin. Kan tadinya mau ngajarin Kak Adit sama Kak Denis, Pak Haji. Boleh aja kalau mau ngajarin, kalau ilmu kita udah cukup. Iya, Pak Haji, maaf. Kalau Pak Haji bisa silat? Yeah, dikit-dikit sih bisa, Dit. Kan dulu Pak Haji pernah jadi guru silatnya Bang Mamat. Wah, Adit juga mau dong, Pak Haji. Ajarin kita ya. Insya Allah, ntar abis asar kita latihan silat bareng. Yeay! Nah, sekarang perhatiin dulu nih. Bareng sejurus dua jurus, ya. Ya. Hop. Hop. Ya. Hop. Hop. Ya. 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 Hop. Hop. Ya. Ya. Papa udah yakin kalau bemonya mau dijual? Udah, Mei. Papa sudah pikir matang-matang. Sampai papa susah tidur tadi malam. Oh, ya oke, nah. Terus papa mau ganti mobil apa buat anterin pesenan? Urusan itu entar aja, Mei. Yang penting ini bemo laku dulu. Ah, ini bemo sudah tua, sudah mulai lewel. Kalau papa udah yakin, ya Mei dukung papa. Tapi nggak ada salahnya kalau papa pikirin lagi. Selamat pagi, bimuku sayang. Aduh, dah lama ya nunggunya. Sorry. Hanya, Jalbo. Lu orang kemana dulu sih, Bo? Ini sudah jam berapa? Aduh. Tadi itu sama Sopo, saya sarapan dulu, Bah. Di warungnya Kang Ujang. Lu orang alasan, ha? Sopo. Ayo, kamu urus pesanan ya. Aku tak ngeliat stok di gudang dulu. Oke? Iya, Bos. Weh, Nusayu, Bah. Saya tak ke gudang dulu. Mau ngitung stok. Nusayu, permisi. Sopo, sementara hari ini nggak ada pesanan yang diantar ya. Kenapa, Bah? Warungnya sepi ya? Tidak apa-apa. Orang dagang ada sepi, ada ramai ya. Sekarang semua barang-barang yang ada di bemo lu kasih keluar ya. Terus lu taruh dekat meja di warung ya. Emang kenapa, Bah? Oe mau jual ini bemo, Sopo. Hah? Dijual, Bah? Bang Sopo, kenapa bang? Simbo sakit lagi bang. Alhamdulillah, Simbo di kampung sehat, Dit. Terus kenapa dong bang? Dimarahin Bang Jarwo? Ini, Dit, bemonya mau dijual sama Bapak Jang. Waduh, sayang banget kalau dijual. Wah, pantas aja Bapak Cang mau jual bemonya. Assalamualaikum, Kak Adit. Waalaikumsalam, Cup. Kak Adit, Kak Denis, kita main yuk. Ucup bosen nih.
tapi mainnya yang seru. Gitu. Sebentar, Cup. Memei, Papa pergi pasar dulu ya. Mau ketemu orang yang mau beli ini bemo, ah. Iya, Pa. Yeay, bemonya mau dijual. Asik, asik. Kok seneng sih, Cup, kalau bemonya dijual? Soalnya, kalau bemonya dijual, nanti Bang Sopo dan Bang Jarwo nggak bisa kerja lagi. Kalau Bang Sopo dan Bang Jarwo nggak kerja, berarti Ucup bisa main terus sama Bang Sopo. Tapi kasihan Bang Jarwo sama Bang Sopo, Cup. Iya juga sih. Terus kita harus gimana, Kak? Gimana kalau kita bareng-bareng nyuci bemo? Setuju banget, Kak. Siap, Dit. Bang Sopo juga setuju, Dit. Ember, busa, sama sabunnya Kalime siapin ya. Yeay! Nyuci bemo! Ayo kita nyuci bemo! Pokoknya kita bikin bemonya bersih! Pokoknya, bah, harga segitu udah nggak bisa naik lagi, bah. Hanya, kalau emang begitu, ah sudahlah, gue kasih ya. Nah, begitu dong, bah. Soalnya harga si besi lagi turun, bah. Emangnya lo orang mau apain tuh bemo, ah? Ya dikiloin, bah. Mau diapain lagi? Namanya besi tua. Hah? Hanya, lo orang keterlaluan, ah. Itu bemo sudah banyak kasih hoki sama gue, ya. Itu barang antik punya, ah? Itu bemo ada sejarah punya, ah? Oe beli waktu oe masih muda, ah? Lu orang ke, ah? Jadi kita sudah deal nih sama harga yang tadi, bah? Ah? Kenapa? Gimana ini jadinya, bah? Sorry ya, oe tila jadi jual lah. Yeay, bemonya jadi jual. Bemonya nggak jadi dijual. Babacang, makasih ya. Sama-sama, Dit. Ah, anak-anak, kita jalan-jalan keliling kampung, ah. Naik bemo. Ah, surat kinclong punya nih. Asik! Asik! Papa, lo orang jagain anak-anak ya. Iya, Babacang. Ayo anak-anak naik. Ayo naik. Ayo naik, Cup. Ayo kita keliling kampung pakai bemo. Iya, Cup. Keliling kampung. Naik bemo. Wow, lima karo aku. ini kok, lo kok sampai buang tadi? Pada kemana tadi? Bang Jarwo. Dada lima. Mau pada kemana tadi? Tungguin tuh ya, masa aku ditinggal sendirian lo. Sabar, tungguin deh. Aduh, sabar ya, bos. Iya, ini sabar aja. Tapi bosnya saya tinggal terus lo. Jang, kalau ingat muda dulu, ada suka malu sendiri. Iya ya, Dik. Tapi itu kan emang udah proses hidup lu lah. Iya, semoga diampunin deh sama Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dit? Itu Babacang, Paji, Bang Sopo. Astagfirullah. Sopo kenapa, Dit? Dennis? Bang Sopo. Aduh, tolong, Pak. Ah, tenang kok, Sopo, tenang dulu. Ini aku sedang usahakan ini. Ah, aduh, kemana si Adit ini? Lama kali dia. Kenapa, Pak Anas? Tidak, Sopo, tak kenapa-napa. Ah, kau tenang aja lah. Sekarang, kau tarik napas yang dalam, lalu kau tahan sebentar. Ah, setelah itu, kau keluarkan lewat mulut. Oh. Hey, Sopo, ah, cepat kau keluarkan udaranya. Hampir aja kau. Hampir kenapa, Pak Anas? Tidak, Sopo, tidak kenapa-napa. Aduh, kemana Adit ini? Lama kali dia. Ya Allah, tolong Sopo.
Simbok, tolong sopo. Oh, gimana ini, aduh. Ya Allah, tolong sopo. Alhamdulillah. Pak Haji, Bapak Cang, cepat bantu ini. Iya, Pak Anas. Hanya, sopo. Astagfirullah, sopo. Pak Haji, Bapak Cang, tolongin sopo. Iya, sopo. Yang tenang ya. Adit sama Dennis dorong dari depan ya. Oke, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Pak Anas dari belakang juga ya. Siap, Pak Haji. Kasian Bang Sopo, Din. Makanya, kita bantuin Bang Sopo, Din. Emang kita bisa ngedorong bemonya? Kan berat, Dit. Dit, siap ya. Iya, Pak Haji. Siap. Tapi, ayo, Din. Iya, Dit. 1, 2, 3. Bismillah. Ayo terus tarikan. Tolong Sopo. Sungguh. Berat banget, Dit. Iya, Din. Tahan dulu. Hanya, kenapa ini bemo belat benar ya? Tolong. Waduh, astagfirullahaladzim. Tahan semua. Tahan di situ. Tahan. Jangan sampai terkena gitu. Tolong. Waduh, tolong. Pak Haji, Bapak Cong. Ayo, Cang. Adin, gimana nih? Alhamdulillah. Yeay, Bang Ringo datang. Bang Ringo, tolong sopo. Pas banget ente datang. Untung lo orang datang, Ringo. Bah, macam Superman aja kau. Jangan nenek pertuh memunya. Awas, tahan. Din, tahan, Din. Pegang dulu ya, saya mau ikat talinya. Nanti baru kita tarik bareng-bareng, oke? Ayo terus. Masya Allah, tidur pula dia. Hei, Ringo, bangun kau. Iya, maaf, semalam habis begadang, ada kerjaan bikin spanduk. Itu nanti aja lah kau ceritanya. Sekarang kau ikat dulu itu dengan kuat. Kasihan sopo ini. Iya, panas. Masih lama, Pak Haji. Bentar lagi, sopo. Intinya, ente yang tenang ya. Iya, Pak Haji. Pak Haji juga yang tenang ya. Pak Haji, udah siap nih talinya. Iya, sip. Kita sampai tarik ya. Ayo. 1, 2, 3. Bismillah. Ayo terus. Ayo, kirimkan semua tenaga kalian. Ayo, Den. Ya, kuat, Den. Ringo, bangun, Go. Alhamdulillah. Terima kasih ya semua. Bang Ringo, terima kasih. Iya, sama-sama Bang Sopo. Lain kali hati-hati ya Sopo. Kalau nyetirnya belum lancar-lancar amat, kagak usah buru-buru. Iya Pak Haji, maaf. Tidak apa-apa Sopo. Besok si Jalwo udah selesai cutinya ya. Biar Jalwo lagi yang bawa itu bemo ya. Iya Bapak Cong. Ringo.
Iya, Ringo. Adel mau ambil apa, sayang? Adel mau main? Main apa ya? Adel mau makan? Gimana ya? Kan Bunda belum pulang dari pasar. Kak Adit kan lagi latihan bola, Del. Jangan nangis dong anak ayah yang paling cantik. Ya, sayang ya? Jangan nangis ya. Ah, nih. Adel minum susu dulu aja ya, sayang. Sambil nunggu Bunda pulang dari pasar, ya? Ayo, Kak Dennis! Tendang yang kencang! Ucup udah siap nih! Ayo, Den, tendang! Ayo, Den, supaya kita menang! Cepetan, Kak Dennis! Ucup udah gemes nih! Aku masih belum bisa, Dit. Bisa, Den. Coba, kan udah pernah. Kandit, aku nggak bisa. Tenang, Din. Gini deh, aku kasih contoh lagi ya. Iya, Din. Cup, siap-siap ya. Aku mau kasih contoh nih. Oke, Kandit. Ya, ini mah pasti gol. Siap ya, Cup. Masya Allah. Capek nih. Aduh. Aku juga capek. Terus sekarang kita ngejar kemana lagi, Kak Kipli? Kemana ya? Kesana, Kak. Iya, Cuk. Hah? Masya Allah. Adit, gimana nih? Bisa kayaknya ini. Tolong! Selamat. Dennis hebat. Sawa, kamu istirahat aja dulu ya. Aku tak nyiapin yang buat diantar ntar sore. Iya, bos. Makasih, bos. Iya, sama-sama. Enggakin tuh. Dennis, kita main bola yuk. Ayo, Bang Sopo. Sundul, Bang. Sundul. Terima lagi.
Adit. Yeay! Adit, aku udah mulai bisa main bola. Iya, Den. Bagus. Ayo kita latihan lagi, biar jadi juara. Ayo, kita main lagi semuanya. Ayo. Asik. Ayo. Iya, Bang Sopo. Sini. Cup, oper Cup. Sini, Cup. Bang Sopo, terima. Oh, Cup. Tangkep ya. Oke. Ayo, semangat. Oper tangan dong bolanya. Kak Adi, terima bolanya. Nih. Tenang, Dit. Ambil nih.